Petugas gabungan dari Pemkot Surabaya menambah lajur untuk roda 2 pada hari kedua penyekatan dan swab massal di akses pintu keluar Suramadu ke arah Surabaya. Untuk mengurangi kepadatan dan kerumunan warga dari Bangkalan Madura, petugas gabungan dari Pemkot Surabaya menambah lajur khusus roda 2 yang ditempatkan di lajur roda 4. Apabila hasil swab antigen negatif COVID-19, petugas akan memperbolehkan warga kelanjutan atau melanjutkan perjalanan. Namun apabila hasilnya positif COVID, warga langsung dibawa ke beberapa rumah sakit rujukan COVID-19 di kota Surabaya. Sejumlah warga mengaku siap dan menerima adanya tes swab massal ini, sebab selain bisa mengetahui hasil dan kondisi tubuh, warga juga tidak perlu khawatir untuk masuk ke kota Surabaya. Tes swab massal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, terutama dari Bangkalan, seiring terjadinya peningkatan kasus COVID-19 di Bangkalan. Atas nama Bubur Rayan, Bubur Rayan, Bangkalan.